Setelah mainin pertandingan pertama kemarin dan gagal menang, cuma dapat 1 poin, kita bakal main di kandang untuk pertama kalinya, Jornada 2 lawan Osasuna. Targetnya tentu saja 3 poin. Let's go. Watch those eyes light up with a smile, river in the night, good times. Oh, you tell me all that. Oke, jadi kembali lagi ke Real Sociedad Remote kita di FIFA 23. Ada dua pertandingan yang akan saya mainkan di episode ini. Dan ya, ini pressure-nya lumayan banget, Pak, karena kemarin kita gagal menang gitu kan. Dan sekarang saya mau tunjukin kalian dulu, ini adalah artwork untuk squad list Real Sociedad yang sudah didaftarkan kemarin untuk La Liga Santander. Berarti buat setengah musim ke depan ya, sampai bulan Januari, karena ntar bulan Januari kita bisa register pemain, bisa tukar-tukar pemain. Jadi ini dia, shoutout buat editor CJM, Argia, yang sudah membuatkan artwork ini keren sekali. Ntar buat Europa League bakal ada artworknya sendiri, pemain-pemainnya beda. Terus ntar untuk Copa del Rey juga berarti beda itu kan. Ntar kita akan rulesnya seperti kemarin ke Football Manager untuk melihat seperti apa. Jadi kiper ada Alex Ramiro sama Unai Marrero. Kemarin itu gue salah sih, ntar harus diubah di squadnya. Si Zubiora itu harusnya nggak gue masukin karena dia kan bakal cabut on loan kan. Dan gue sebenarnya bisa aja sih si Zubiora itu gue masukin ke squad gue yang gue daftarin, karena Unai Marrero masih 20 tahun kan. Tapi ya nggak masalah, kayak mendingan kasih jam terbang ke Marrero aja daripada si Zubiora gitu, udah 25 tahun. Dan dia kemarin juga sudah deal untuk cabut loan di bulan Januari. Jadi squad listnya seperti ini. Backnya Ayhan Munoz left back, Goros Abel right back, terus Sola juga right back, Aritz Elustondo center back. Sisanya yang tiga di bawah itu center back semua. Diego Rico left back ya, Zubeldia, Pacheco sama Leonardo Prang. Ada beberapa main baru yang dapat real face dari Alif. Saya tunjukin ada 3 main di FIFA nanti. Terus tengahnya Guevara, Yara Mendy, Bryce Mendes, David Silva, Zubimendi sama Merino. Itu ya, terus sisanya tuh pemain depan semua, Pak. Mulai dari Bernaccia, Solerlot, terus Carlos Fernandes, Merquelans yang kita daftarin kemarin akhirnya ditukar sama si siapa namanya? Pemain home ground talent kita. Saya masih lupa mulu namanya loh, bentar. Ya apa masih lupa? Blanco. Terus Oyarzabal tentu saja, Cho yang pakai nomor 11, Robert Navarro 20 tahun masih, Takefusa Kubo dan Umar Sadik. Gitu ya. Jadi untuk squad La Liga Anda sudah bisa lihat, dan sekarang kita bisa langsung gaspol ke FIFA. Dan anyway, kemarin ternyata aman. Saya tes untuk broadcast package La Liga, bahkan lagu-lagu di awalnya itu tidak kena copyright sama sekali. Jadi mantap sekali, tidak ada masalah dengan itu. Semoga saja ke depan juga lancar terus ya. Dan yang bakal dites di episode ini adalah, karena kita main pertama kali di Reale Arena atau Anoeta, itu ada lagu, ya lagunya kita, lagunya Real Sociedad, nanti kita bakal dengerin ya. Oke, jadi ini yang harus dirubah adalah si kiper ini ya. Jadi si, ini dia. Oh, sudah saya rubah nih ternyata. Sudah saya rubah. Nih, tadinya Zubiaure kemarin di sini. Jadi sempat pada bingung kan, padahal yang gua kasih nomor punggung 13 itu si Marrero. Jadi kayak gini ya. Jadi ini adalah pemain yang gua daftarin, 11 pemain, 7 pemain plus 7 pemain batasnya di sini. Sisanya semua yang ada di sini adalah pemain yang bisa kita mainin karena mereka gua daftarin ke Real Sociedad B kecuali Zubiaure. Jadi Zubiaure yang enggak boleh dimainin karena tidak kita daftarkan dan sudah berusia 25 tahun. Oke? Okay? Ya udah, langsung saja saya kasih lihat Anda real face baru. Ada 3 pemain yang dapat real face ke squad hub. Terus yang pertama adalah John Pacheco, real face itu dia dari Alif tentu saja. Masih 21 tahun, jadi setelah dia punya real face sudah tidak ada alasan untuk tidak memainkan dia karena masih muda, jadi harus dikasih jam terbang. Terus ini juga center back dapat real face baru, Urko Gonzalez, masih 21 tahun, udah nggak usah dinilai lah ya, tidak perlu dinilai, sudah pasti nilai dari saya adalah bagus sekali, real face kualitas bikinan Alif. Dan satu lagi adalah nih Sola ya kemarin ya, ini dari kemarin udah dapat real face sebenarnya, gabungan sama si kiper. Yang terakhir adalah si mana dia, Merquelans juga, ya itu dia, sudah dapat real face. Dan ini sebenarnya dia jadi bisa dicoba. Aduh, emang ngaruh banget ya, Pak. Maksudnya ini Merquelans di episode kemarin itu generic, Pak. Dan gue ketika ngelihat geser-geser dan ngelihat muncul muka dia, kayak tidak kepikiran di otak saya untuk mainin dia sama sekali gitu loh. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak memang gue tahu itu konyol sih, cuman ya setelah dia punya real face, saya langsung ada di dalam diri, mari kita coba mainkan dia. Kebetulan bisa jadi attack midfielder juga gitu loh. Jadi ya 27 tahun, role important pula kan. Jadi sudah tidak ada alasan pokoknya untuk tidak memainkan doi. Dah, gitu ya kira-kira. Terus apa sih sisanya, semua aman kan? Kiper yang belum kita urus kontrak siapa? Oh, Arana. Arana masih nunggu real face ya, masih belum. Oke. Okay. Kayaknya tinggal dikit banget ya yang nggak punya real face main-main di Sociedad. Sudahlah, pokoknya intinya mantap semua lah. Gila, bener-bener senang banget gua. Yuk, langsung saja. Akan lebih senang lagi kalau misalnya bisa perform di pertandingan berikutnya.
Oh, terus kemarin ada yang ngoceh juga soal outfit. Hey, itu outfit winter. Anda nggak kepanasan? Saya ngelihatnya aja kepanasannya masih summer. Ya, boleh. Oke, siap. Anda protes soal outfit. Mari kita ganti. Pentingkah? Apakah membuat di lapangan pemain jadi atributnya plus satu semua? Tidak. Tapi ya memang nggak apa-apa. Kita sikat aja. Nggak, BTW ini agak ribet, Pak. Ini mesti nyari sih. Apa Anda summer terus mau suruh saya pakai kutang begini? Bentar. Ini sebenarnya lupa. Tapi ini kayak mau ngeband jadinya, Pak. Kayak mau manggung tau gak sih? Jangan ya. Pakai baju ya, tapi jangan pakai yang itu, memang terlalu ini sih, terlalu tebel lah bajunya. Masa pakai kaos? Jangan pakai kaos dong. Cari yang agak-agak proper dikit lah. Nah, ini enggak bisa ngebug ya. Enggak dong. Aduh, ini sih ini jadi kayak fashion. Ya ini sebenarnya standar sih. Ini standar banget sih. Ini apa? Aduh, jangan Pak, tolong jangan nak warna-warna begitu. Ini kaos juga. Nah, ini kan yang standar ya. Ini tapi keren juga sih sebenarnya sih. Bentar, ini tuh ini yang baru dari FIFA asli nih. Ini yang dari FIFA asli nih. Sisanya kan udah pakai mod kan saya kan. Apa nih? Wih. EA Sports Vintage Suit Jacket. Oh, ini lumayan bagus ini. Oke, boleh nih. Dikombinasikan sama innernya yang warna-warna standar aja. Ini cocok, ini aduh, warna nih sekali lagi ya, warna-warna baju yang cocok sama kemeja apa, luaran apa, celana apa, saya agak buta. Yang gue tahu sih hitam pasti cocok sama semua ya. Putih. Enggak kayak biru tadi oke tuh. Bukan biru nih, ini grey anjir. Kayaknya ini oke deh. Dah, begini saja ya. Luarannya tuh mod tadi Pak, yang outer ini. Ini mod ini. EA Sports Vintage Suit Jacket ini. Suit jacket. Ya apapun itulah. Terus celananya pakai black casual atau jeans. Enggak, black casual aja. Sepatunya saya lagi pakai apa sih? Sepatu black boots. Ya udah aman sih, black boots ya. Kalau sepatunya emang gak ada pilihan lain ya. Oh, ini aja nih. Jadi rapi sedikit tuh. Dah. Ya kira-kira begini, Anda bisa lihat tuh. Ya, kira-kira begini dah ya. Dah, jangan protes lagi tolong ya. Dah nih. Untuk pertandingan perdana di kandang langsung ganti baju. Dah. Let's go. Sekarang kita apa? Training dulu ya. Nah, jadi kemarin kan evaluasi dari pertandingan pertama memang banyak banget yang bilang tengahnya tuh agak susah, kayak kita tuh susah build up gitu loh. Jadi gua rasa kita bisa coba formasi lain sih, Pak. Kemarin pas dirubah jadi formasi 4-2-3-1 kan lu notice kan? Lumayan ada perubahan gitu loh. Jadi kayaknya sih kita bisa pakai ini loh. Kita bisa pakai 4-2-3-1 tapi jangan yang narrow. 4-2-3-1 wide kali ya. Jadi depannya Sadik, abis itu Cho, bisa kita mainin Cho tuh winger berapa? Cho kita mainin di kanan, Oyarzabal di kiri. Terus, nah ini antara Kubo yang start di sini atau kemarin dia bilang juga Bryce Mendes tuh bisa jadi attacking midfielder sebenarnya. Bisa memang sih. Kalau kita lihat dia itu passingnya mana passing? Iya, atribut skill atributnya bagus banget soalnya. Dia punya passing itu 80 short pass, Pak. Atau ya David Silva. Kita bisa kasih kesempatan. Kayaknya David Silva juga boleh sih ya. Tapi untuk sementara ya, pokoknya begini dulu aja. Cho main di situ, Merino Zubimendi di DM hitungannya ya. Nggak left center mid sih ini sih. Ya udah aman, Sadik striker. Udah, kira-kira begitu. Ya udah, langsung aja kita training karena sudah ditentuin juga. Barusan formasinya berubah. Pokoknya intinya tujuannya adalah untuk supaya bisa build up aja deh. Bisa ngalirin bola gitu loh. Kemarin tuh pada bilang nggak ada jembatan, tengahnya tuh kayak kosong. Karena kita pakai 4-4-2 kan, dan memang gue agak jarang juga sih pakai formasi 4-4-2 di FIFA, nggak tahu kenapa ya. Kadang-kadang mungkin setelah saya coba aja hasilnya kayak gitu, kayak kemarin. Kita preskon dulu aja ya. Sehingga akhirnya nggak gue coba lagi ganti formasi kayak gini kan. Gracias por su paciencia. Las preguntas comenzarán enseguida. Ya, gracias. Sebentar, kok mati ya? Tapi sebenarnya hitungannya ini warna ininya jadi agak, nggak tahu lah, udahlah. Anda komen aja lah. Yang ngerti warna-warna baju komen aja. Harusnya dalamannya warna apa udah. Nggak tahu, saya pusing. Saya bukan ahli fashion soalnya. Saya tugas saya cuma meracik ilmu, meracik taktik buat pemain main bola di lapangan. Bukan meracik kemeja ini ketemu sama luaran apa. Tidak penting buat saya. Nggak apa. Agak-agak ngaco dikit warnanya nggak masalah. Will you sign anyone? Block, tutup. Transfer mundur, tutup. Jangan tanya soal transfer. Ntar November kita baru ngurus transfer nih, main bola dulu aja bro. Penting main bola dan dapat 3 poin. Abis ini tuh Atletico Madrid, jadi agak berat. Jadi ini wajib menang kita. Dan semoga aja 4-2-3-1 ini bekerja ya. Bisa jadi modal buat lawan Atletico nanti kan. Away itu kita. Damos por terminada la rueda de prensa.
Gracias por su tiempo. Oke. Sudah siap menuju ke Anoeta? Mari kita lihat news dulu ada apa. Real Madrid, ya Madrid being Madrid lah ya. Bentar, Villarreal ngalahin Atletico Madrid 2-1. Iya, betul. Oke. Espanyol ngalahin siapa? Paduka. Kok enggak ada Paduka sih? Ini dia Real Sociedad versus Osasuna yang artinya kita menghadapi tim lainnya yang punya tradisi bas juga ya. Maka Minang fails to seal debut win. Ya itu dia, Anda bisa lihat sudah dengan outfit baru. Padahal kemarin saya belum beli jas ini. Dah ya, aman semuanya, tidak ada masalah. Kita bisa langsung saja menuju ke pertandingan. Pemain juga fit 100%, aman. Real Arena adalah Anoeta, jersey. Coba kita lihat. Ay, jangan putih-putih, Anda ada jersey lain nggak? Nah ini, aduh tapi celananya putih pak. Nggak apa-apa lah, kelihatan lah pasti ya. Terus pastikan dulu sudah aman, 5 menit ultimate. Bolanya juga sudah aman ya, bola La Liga. Terus audio, kita akan dengarkan lagu. Apa sih judul lagunya, gue lupa deh. Pokoknya cara di YouTube-nya tuh ya lagu himnenya Real Sociedad aja. Oke, jadi ya untuk awal nggak apa lah, Kubo dulu aja main. Kita ntar bisa coba masukin Silva. Terus Mendes, bentar ini ada berapa pemain bas gini? Aman sih ya, cuman Sadik, Kubo sama Cho yang bukan pemain bas kan. Sisanya nih bas semua kan. Munyos ya, aman kok. Mesti diperhatiin juga bro, meskipun sebenarnya dimintanya cuma 5 sih, policy dari tim kan. Terus instructionnya Sadik get in behind, Kubo stay on edge aja, Cho get in behind, Oyarzabal get in behind, Zubimendi cover center, terus Merino disuruh naik. Ya, Merino kita suruh get forward. Fullbacknya gak usah dikasih instruction dulu aja ya pak. Biarin dulu aja, balance dulu. Terus taktik, biasa aja kayak kemarin, aman. Oke, okay, let's go. Pertandingan match day 2 La Liga Santander. Dan kita lihat seperti apa Anoeta, rumah kita, markas Real Sociedad untuk 2 bulan ke depan di real life. Waktunya dan 2-3 musim di timeline Green Mode. Hampir setiap pertandingan ya Anda bakal ngeliatnya stadion ini. Ini agak gue gak suka main di PC, gue gak tau kenapa. Lama banget loading dari play match ke beneran masuk ke pertandingannya tuh lama banget pak. Lihat ini, ada kali tadi 30 detik ada kali ya. Kalau misalnya saya lagi ada yang mau diomongin sih bisa gitu loh. Kayak kemarin kan gue ngomongnya terus selama masih loading kan. Tapi kalau misalnya saya lagi ngeblank juga, ya diem-dieman kita bro. Ini dia, sedang dipersiapkan Anoeta Stadium. Mainnya sore pula, ini pasti cakep banget ya langitnya nih. Iya, mantap sekali ini dia. Disiarkan langsung oleh BT Sport 2. Ya ampun, gimmick. Jornada 2. Dengarkan lagunya bro. Saya udah mulai familiar sama lagu ini, gara-gara dengerin terus di YouTube. Main enak, gila lagunya. Catchy. Tentu saja bahasa bas gitu ya. Ya terus, jalan terus lagunya. Bagus. Sampai habis, belum habis ini. Terus. Enak kan lagunya kan. Ini sari live antara Sociedad ya. 4-2-3-1. Terus Moncayola, siapa tuh? Wah, apa yang habis lo lagunya lo gila. Avila baru kelar. Iya, itu dia. Oh, masih ada. Bener-bener sampai habis. Bener-bener sampai habis. Itu dia. Mohon maaf judulnya saya lupa. Tapi itu adalah lagu di Anoeta Stadium untuk menyambut Anda juga yang pertama kali menyaksikan pertandingan Real Sociedad di San Sebastian. Dan mari langsung saja kita mainkan pertandingan nih, pertandingan kedua La Liga Santander, Real Sociedad versus
Osasuna. Ini bisa dianggap derby bus gak sih sebenarnya? Enggak kali ya, derby bus cuma lawan Bilbao aja ya. Oke, mari kita lihat ya, ini 4-2-3-1 dari awal kayak gimana. Kemarin kita kan cuman babak kedua doang. Oke, Cho, ruang tembak, dur, kaki kiri, alah. Cho tuh kidal ya emangnya ya. Maaf, maaf, maaf. Harusnya kalau tadi dia kidal mah mendingan finish shot kaki kiri aja. Enggak, ini soalnya tadi ini nih Moncayola nih, coba cari tahu deh, bantuin saya. Siapa dia? Mungkin pemain Basque loh. Trail face, mungkin masih muda. Oke, boleh kita throw in. Terus kemarin tuh katanya si Valladolid tuh emang tim yang agak-agak kayak Brighton-nya di La Liga tuh katanya. Baik yang bilang rat juga itu. Jadi ya pantesan aja mainnya begitu, asu. Kaget juga saya kan. Ini kok lawan pertama La Liga langsung begini. Oke, Gorosabel, si kanan. Kasih ke Cho. Oke. Defense-nya. Gak apa, Anda jaga yang luar aja. Nah, itu yang mesti Anda jaga. Offside. Moncayola, itu dia. Player to watch mungkin. Ya, udah out duluan lagi. Jadi ini pertama kali starter nih si Cho. Masih berusia 18 tahun, Pak, jangan lupa. Oke, Takum Sakubo. Direbut Ruben Garcia. Torres. Ke Toro. Flick ke belakang, berbahaya, shooting. Good save. Avias emang bahaya banget sih itu sih. Corner pertama buat Osasuna. Masa ya kayak kemarin, Pak? Kasihan amat Ramiro ya. Oke, buang, Munyos. Ya, Cho. Bagus. Takep Sakubo. Apa itu, bro? Astaga. Oke. Dapat tuh. Ya ampun, dia malah jatuh. Nice tackle. Bawa keluar kalau gitu. Oke, Kubo, angkat. Ayo, Sadik. Press. Gak dapet lu. Offside, offside ya, biar nih. Nice tackle, Zubimendi. Oke, ke belakang. Kubo. Ke Sadik, roll tembak, sudah kaki kiri. Oh, shit, oke. Gila, Sadik back to back, Pak. Match pertama nyetak gol, match kedua nyetak gol. 1-0 Real Sociedad. Ada lagu juga bisa nyetak gol ya? Udah lah, gak apa, saya pasang saja semua lagunya ya. Tes copyright ini pokoknya. Oke, itu dia gol perdana Real Sociedad di Anoeta dengan manajer barunya. Dan Sadik sepertinya, Pak. Itu gua gak nyangka gol loh. Maksudnya kayak dari sudut situ mah dapat corner aja udah bagus. Mantap sekali, Umar Sadik. 2 gol, 2 pertandingan. Good. Oke. 23 menit. Sebenarnya kita banyakkan diserang sih dari tadi. Tapi untung saja kita yang berhasil dapat gol duluan. Oke, Manu Sanchez ke Ruben Garcia, kembali lagi ke belakang. Bagus sekali Gorosabel, Cho. Merino, kasih ke Takefusa Sakubo. Lihat Cho, bagus sekali. Itu Sadik bisa dikasih sih. Oke, okay, go. Kelar. Oh, masuk anjing. 2-0 Real Sociedad. Wow. Umar Sadik. 3 gol. 2 pertandingan. Brace di pertandingan ini. Enggak, soalnya time finishingnya merah, Pak. Gue kira, ya ampun. Merah kan time finishingnya kan, jadi gue tuh tadi udah kira gak masuk gitu. Tapi malah kayaknya bolanya jadi keangkat, jadi kayak agak kecip gitu loh. Oke, okay, good job. Nah, itu dia. Dengan outfit baru. Enggak, tapi agak aneh sih Anda pakai outfit begitu, ganti ya ntar. Nice. Gila, jedanya cuma 4 menit loh. Umar Sadik. Nah, ini kan image saya sebagai manajer juga di depan fans kan lumayan nih. Bisa nyetak 2 gol loh. Tapi padahal
Bukan karena keputusan saya sendiri, tapi karena diprotes sama Anda. Kalau enggak mah saya masih dapat bagus. Saya masih mainannya Sorlot pada depan. Enggak bilang Sorlot jelek sih, cuma enggak tahu kenapa ini Sadik bagus gini. Oke, Sadik kasih ke Cho. Bagus sekali. Mikel Merino, Umar Sadik kasih si kiri, Oyer Zabel. Sudah teriak-teriak tidak gol. Tipis itu kali tadi. Oke, tendangan gawang untuk Osasuna. Dapat Zubimendi. Nice. Berzabal. Oke, Kubo ke Merino, nyaris kena tackle tuh. Ya. Cho belakang. Awas di counter gara-gara salah passing. Tolong ikutin ya. Ruben Garcia kuasai bola, sekarang kasih langsung ke Brasanak. Nice Zubeldia. Cho. Go. Ayo dong, mana pakai pace Anda? Pace. Go. Terus. Lihat tengah, lihat Kubo. Nyampe enggak? Kuat Sadik. Wah, Sadik kuat banget sih, Pak. Oke, Cho. Belakang, cakep. Lihat tengahnya ada siapa di sana? Ada Zubimendi. Kembali ke Cho, Zubimendi lagi. Shooting kaki kanan berhasil diblok. Duel. 5 menit sebelum jeda. Oke, build up-nya kerasa sih. Kerasa lebih enak sih. Cuman yang gue masih agak takut pas defense sih, Pak, sumpah. Oke, okay, nice, Lenormand. Tackle bagus, Mikel Oyarzabal. Kasih langsung ke Umar Sadik, lihat cu. Oke, okay, bagus sekali. Go, iya, crossing aja. Kasih, iya. Oh my god, itu nyaris lagi loh. Kalau ada orang itu tadi, gol itu. Oke, okay. Kurosabel. Takefusa Kubo. Berhasil di blok. 1 menit sudah habis harusnya. Gorosabel crossing, Mikel Merino on target. Oke, okay, not bad, Pak. Bahkan sebenarnya masuk ke bagus sih penampilan babak pertama. Kalau lu bandingin sama pertandingan kemarin kayaknya agak-agak jauh sih, Pak. Oke, okay, jadi at least kita sepertinya sudah mulai-mulai ketemu sih. Maksudnya ya enggak tahu, bukan berarti dengan kita pakai formasi ini terus si Kubo jadi benar-benar bagus di attacking midfielder. Enggak, gua masih ngerasa Kubo belum kita benar-benar bisa manfaatin gitu loh. Tapi at least ya ada yang bisa bagus banget mainnya Sadik. Terus ya Cho juga di kanan juga oke banget sih. Sepertinya keputusan tepat mainin dia ketimbang Bryce Mendes. Karena jelas lebih punya pace kan. Coba deh. Gimana kalau Kubo kita tukar sama Oyarzabal? Kemarin soalnya ada yang bilang ini juga. Kubo kan ya Cho tuh kaki apa? Kiri. Kubo juga kidal soalnya, Oyarzabal aja coba. Ini kidal semua ya? Iya, ini tuh kidal semua loh. Bentar deh, ini Merino Zubimendi berarti harus dipindah tempat ya? Zubimendi balance, Merino get forward. Iya dong, maksudnya kayak center mid ya, enakan yang sebelah kiri kidal. Lebih, passingnya lebih enak gitu. Yaudah coba ya, kita jadiin Oyarzabal aja attacking midfielder. Oke, babak kedua. Dari Anoeta. Mari kita amankan kemenangan. Dan kalau bisa clean sheet. Sekalian tes kutukan. Saya barusan sebut clean sheet, apakah akan hilang clean sheetnya? Karena beberapa kali remote ada kutukan itu nyata. Darko. Ramiro sih dari kemarin, Pak. Oke, okay. Itu tatonya mod sih kayaknya sih Avila sih. Keren banget. Tuh masalahnya selalu di situ loh. Selalu tuh celah-celah itunya nggak bisa gue tutup, Pak. Dan kalau misalnya udah dipassing ya udah agak-agak hopeless, udah menyerah saja. Pasrah ke kiper. Duel. Oke, tipis, Pak. Peluang buat Ruben Garcia. Itu dia Ramiro. Sudah kotor baju langsung. Udah jauh aja. Untung gue lihat dulu nggak ada yang deket loh. Hampir pencet X saya. Oke, tangkap bisa Kubo. Menang duel udara. Bagus sekali. Mikel Merino kasih ke Mikel Oyarzabal. Kubo kembali ke tengah, dipotong Darko. Oke, okay, Avila. Eh, jangan lewat semua dong. Astaga. Kencang banget buset dah itu Avila. Off target untung. Datang. Bahaya juga nih tengahnya tadi kalau misalnya kayak gitu. Gak ada yang bisa ngejar. Akhir Munyos. Nyampe gak ke Cho? Enggak, boro-boro. Pemain pertamanya gak lewat. Press dikit mungkin. Oke, bagus Merino. Lihat Cho. Oyarzabal. Cho. Dur!
Oke, okay, stop power shot untuk pertandingan ini. Sudah cukup ya. Ya, kalau nggak bisa diambuk masa saya. Kike Garcia, setau gue pemain veteran tuh. Oke, okay, good. Pakai Fusakubo. Lihat aja langsung air Zabal. Kemana pak? Oke, okay. Ruben Garcia. Torres. Terus mencari celah para pemain Osasuna. Vidal ke Torres. Oke, tackle sangat bagus dari Robin Lenormand. Cho ke Oyarzabal. Gak jelas kemana. Dia gak, digila, dia gak shoot dari jauh terus loh itu. Buang. Ya, good save, Ramiro. Dicoba terus lagi Roberto Torres. Oh iya, Moy Gomez striker kan? Oh, Moy Gomez sekarang main di Osasuna. Oh, beda Moy Gomez, deng. Maksud saya Gomez tuh si Maxi Gomez ya. Beda-beda orang, bahaya. Kayak Ramiro, good save. Ya, pelan-pelan. Ini 2-0 udah sebenarnya nih. Solid ini kalau menang segini. Gak perlu terlalu gerasak-gerusuk mau nambah gol. Coba aja defense yang benar, terus ya main bola yang ngalirin aja bola gimana sih, possession gitu. Jangan pelanggaran sih, thank you. Oke, okay, Zubimendi ke Cho, lihat nih mau kemana nih. Opsinya ke depan bisa. Terus di sini, wah itu ball. Oke, okay, Mikel Merino, yuk selesaikan yuk. Sup! 3-0 Real Sociedad sepertinya akan mendapatkan 3 poin dan plus 3 goal difference. Mikel Merino, good job. Ini baru Real Sociedad gitu loh. Baru bisa main bola kan. Meskipun ada momen-momen meragukannya juga, iya. Dan itu tadi assist perdana Mikel Oyarzabal setelah kita jadiin dia attacking midfielder, Pak. Mikel Merino emang instruction-nya get forward kan. Zubimendi yang stay back, enggak sih balance sih. Dan hasilnya ini. Dapat gol doi. Oke, okay, good. Dah kita boleh rotasi ya. Kasih kesempatan pemain muda, jadi saya bisa mainin Barnechea mungkin. Barnechea kiri, Navarro kanan, terus Cho striker, terus Guevara boleh main. Guevara tuh pace-nya lebih kecil lagi, dia bisa cuma 50 doang pak. Yaudah Guevara ganti Merino boleh. David Silva masuk lah ya. Ganti Oyarzabal, terus Rico tuh berapa? 29, Alustondo 28. Kayaknya ntar mesti gue tukar ya, si Rico diganti sama right back muda aja tuh yang 23 tahun buat gantiin Gorosabel kan jadinya. Kayak gini jadi bingung nih. Ya lu Stondo lah main di kanan, bisa right back kan. Bisa, oke okay. Langsung ganti 5 pemain kita, main muda, main udah 3-0 juga. Bagus Merino, good job. Diberikan applause sama penonton di Anoeta. Oke okay. Winger kita dua-duanya masih berusia 20 tahun. Navarro dan Barnechea. Oke, Zubeldia ke Elustondo. Zubimendi kasih Robert Navarro. Guevara, pemegang nomor 16. David Silva, bolanya di mana, Pak? Oke, bahaya. Ayo, Zubeldia. Oke, bagus. Pace-nya bagus, Zubeldia. Zubimendi angkat bola ke Navarro. Datang satu. Potong dong. 2-1 tuh David Silva ya. Waduh. Gomez tengahnya. Vidal back heel. Jatuh itu pak. Oke okay, nice tackle. Gue masih agak sedikit ragu sama defense-defense kayak barusan loh. Mesti ngeri banget pak, salah dikit, fatal. Oke, Cho, lihat Barnechea, oke. Silva masih dapat, cakep, lihat Cho. Guevara, Cho, shooting. Sebenarnya bisa ke kanan tuh passing, sorry, gue baru liatnya detik terakhir, udah belum mencet kotak. Kosong banget tuh si Navarro di kanan kan. Oke, corner buat Real Sociedad. David Silva kirim bola ke tengah langsung ke Andre Barnechea. Corner lagi ya, oke okay.
Lebih jauh Sara Silva ke Igor Zubeldia. Ada Cho, balikin saja ke David Silva. Sit! Pelanggaran lah jelas, gila. Kasih kartu dia. Nggak real face, kok berani-berani gangguin real face ya bang. Set. Gila, keras itu loh. Sebenarnya bisa coba ambil sih. Coba ya. Ya tiduran sana anda di belakang gak ngaruh. Oke, come on. Tiang pak, masuk. Robin Lenormand, gila, 4-0 loh. Rambutnya mirip Joao Felix ya sebenarnya kalau dilihat dari jauh. Ya ampun, David Silva nyaris banget cetak gol free kick pak. Bagus itu loh. Lihat ini. Udah, kiper udah kalah itu. Lenormand bagus sekali positioningnya. Gokil, center back dapat gol. 4-0 Real Sociedad. Nice. Oke. Okay. At least bisa napas dulu nih kita nih abis kemarin susah banget buat dapat 3 poin. Ini bisa lumayan nyaman lah. Tapi ya bukan dengan benar-benar 100% kagak diserang gitu loh. Kalau mereka nyerang deg-degan juga dari tadi kan. Tapi enggak tuh, mereka sebutan Lenormand biasa, enggak pakai ong-ong gitu. Emang mungkin sebutan orang Spanyol aja kali ya, kalau Prancis yang baru Lenormand, Lyon. Males sih, udah Lenormand aja ya. Enggak ribet. Kalau pemain Spanyol ya pronunciation-nya boleh lah, saya belajar sedikit. Offside. Clean sheet-nya dong. Astaga naga. Memang bangsat. Apakah gara-gara saya sebut-sebut clean sheet tadi hilang beneran 4-1. Asu. Super Emiro deserve dapat clean sheet sih. Aduh, itu 12 siapa sih? Munyos ya. Nggak sejajar dia, nggak naik. Bikin jadi onside. Padahal sebenarnya lain udah pada onside trap itu. Cho, Barnechea. David Silva. Zubimendi. Gak jelas. Oke, 3 menit judul time. Habis sepertinya, bentar lagi. Jangan kasih mereka gua lagi dong. Gila gak dikasih lu. Bahkan gak dikasih waktu, tinggal nendang padahal lu. Oke, full time, kemenangan perdana Real Sociedad. Job done di Anoeta di kandang. 3 poin. Dan GD kita plus 3. Meskipun sayangnya agak-agak dikotorin dikit sama mereka dengan satu golnya, jadi gak clean sheet kan kita. Dan Umar Sadik brace pak. Top scorer La Liga harusnya, gila. 3 gol. Up next, Atletico Madrid di Wanda Metropolitano. Wih, ada scene berbeda tadi ya, angle ke penonton. Inilah kira-kira rumah kita ya, Anoeta. Main malam cantik nih pasti ini, apalagi pertandingan Eropa ntar, Europa League. Oke, 13 shot total kita, possession sebenarnya cuma unggul dikit ya. Shot akurasi agak parah kalau belujur, tapi passing akurasi oke, 90%. Lawan kita juga Osasuna 90% pak passingnya. Jadi jumlah peluang kita 2 kali lipat, tapi shot on targetnya sama, 5. Agak parah itu sih. Persentasenya cuma 30% kita. Terus match rating Robin Lenormand ternyata pemain terbaik. Nyetak 1 gol, terus Merino 1 gol, Sadik brace. Asisnya dari Kubo, Oyarzabal dan Cho. Ya ini semuanya enggak kecuali Cho sih. Kubo, Oyarzabal kan dua-duanya bisa dimainin jadi attacking midfielder ya. Oke, beres ya. Aman. Langsung kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Atletico. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas. Ya, boleh. Apa ngomong apa itu? Oh, bentar nih, lihat nih. Tuh, green screen-nya tuh. Bentar saya harus atur dikit. Nih beginilah kalau nge-record video sore, Pak. Tuh. Ininya kan mataharinya kan lighting saya dari matahari kan, lighting-nya. Terus kan berubah-berubah dong. Ntar tiba-tiba jadi gelap karena udah malam. Kalau ini aman nggak sekarang? Oh ini aman sekarang. Lampu saya terangin dikit, ring light. Ya begitulah. Lika-liku merekord video pakai green screen. Dan memanfaatkan
penyinaran langsung alami dari matahari. It took a while for the first goal to come. Were you nervous? Ya, nggak terlalu sih. Karena yang penting kan bisa mengalirkan bola ke depan yang tidak bisa kita lakukan di pertandingan sebelumnya. De nuevo, gracias por su tiempo. Ya, gracias. Oke, jedanya harusnya sih ya seminggu-seminggu lah ya. Jadi ini kayaknya sih sebenarnya bentar, kita tuh bulan depan langsung main ya? Oh enggak sih, ada satu pertanyaan lagi. Ya, tapi episode berikutnya kita mesti langsung balik ke Football Manager buat daftarin tim buat ini, buat Europa League, Pak. Karena bulan September udah langsung main kan? Bentar ya, mohon maaf nih. Saya mau ganti outfit manager dulu karena sepertinya agak aneh. Bentar ya. Coba deh, coba cari yang, karena dia ada outernya tuh yang langsung gabungan ya, kayak gini kan. Enggak, tapi enggak yang ini dong. Coba. Ini kaos, jangan. Ini apa? Ya ampun, street banget bang. Baseball. Ini keren sih, tapi ada logo Liverpoolnya. Ini juga lumayan keren. Oh ini sih keren banget sih. Tapi ya itu baju dingin juga kan. Nah ini kan yang pertama kali saya pakai tuh. Waduh, oh ini kayak sabi nih. Tapi ini kayak, ya ampun, formal banget gak sih? Tapi kayak gak apa-apa. Saya Pep Guardiola. Saya jadi cosplay jadi Pep Guardiola dong ini. Tapi boleh sih dikombinasiin luaran kayak gitu. Apa sih namanya, sweater ya? Sama kemeja. Kemejanya warna putih kali ya. Iya gak sih? Tapi kayak ini loh. Kayak waiter gak sih anjing? Kayak kerja di restoran. Tapi enggak juga lah ya. Kayak oke lah. Oke lah ya. Nggak tahu, lucu tuh kalau misalnya kebetulan gue punya bajunya. Kalau ini gue nggak punya sih baju kayak gini. Tapi kalau kebetulan gue lagi punya baju terus gue pakai tuh sama di lapangan, anjing aneh banget. Tapi ini oke lah. Maksudnya nggak terlalu tebal banget kayak kemarin kan. Yang kemarin tuh buat winter aja bener ya. Oke, kita lanjut dulu saja. Which striker will make the biggest impact in 2022? Messi, Benzema, Mbappe, dan Haaland. Ya oke, okay. Sadik, Brace. Kalau kita lihat di klasemen sekarang, kita di posisi 4. Tapi masih ada beberapa tim belum main. Real Madrid menang 2-2-nya, Villarreal, Celta. Itu tim-tim yang menang semua pertandingan. Tapi belum sih, mesti di-update, mesti advance dulu sih ini baru benar-benar tahu. Mari kita coba advance dulu saja kalau begitu ya. Oke. Okay. Anyway, Liga 1 udah mulai hari ini ya kayaknya ya. Tadi saya lihat-lihat di Twitter kayak ada yang bilang. Tapi tanpa penonton ya kita harapkan yang terbaik lah ya. Saya tidak punya kata-kata lain kalau misalnya ngomongin sepak bola dalam negeri ya. Berharap yang terbaik saja sudah. Apapun itulah pokoknya dari segi. Aduh ini nih. Ya tapi harus dimainin dong. Maksudnya gak mungkin gak dimainin kan. Oke, okay. Champion attacking scenarios. Fuck. Ini sulit nih pak. Ini drill susah ini. Tolong EA Sports yang berikutnya setelah anda hilangkan merry go round kemarin, tolong hilangkan ini juga. Karena ternyata ya. Sebenarnya sih enggak, sebenarnya dibilang susah banget enggak sih, karena lu enggak ada waktunya. Cuman ya kalau misalnya lu main di ultimate kan lawannya jadi jago banget kan. Ini tuh lu bisa bebas aja gitu lo nyerang, wah dapat nih. Tapi time finishing goblok. Tapi latihan yang bagus sih. Kalau misalnya lu delay, makin banyak musuhnya karena musuhnya bakal datang dari belakang. Asu Yaramendi. Bener-bener anda ya, nguji terus kesabaran saya. Nggak di meeting, nggak di training. Aduh, kasih cow. Dur, bagus cow. Oke cow lagi. Dur, bagus cow. Ya, ini siapa sih? Navarro. Ya ampun. Ya. Bagus cow. Finishnya bagus banget. 18 tahun. Hey. Alah. Belum out. Oh my god cow. Dapat. Bangun. Alah. Gak bisa, tunggu yang belakang datang aja. Co? Yah, malah keluar lagi. Oh, dapat lagi. Ya, direbut lagi. Asu. Hilang peluang. Oh, masih dikasih loh.
Eh, masih dikasih lu, gila. Masih dikasih terus. Akhirnya hilang juga nih kayaknya. Masih dikasih. Enggak, ini mau sampai kapan kita latihanmu, Bo? Nah, udah. Sampai out of zone ternyata. Ya, oh ada main. Ya, udah lost ball di situ. Enggak konsisten ya, saya lihat-lihat. Tengah. Oh, cakep ini. Dur, masuk. Yes, good 1000. Ya namanya juga attacking scenario gitu loh. Jadi ya skenario menyerang. Enggak sengaja tuh. Astaga. Masih C loh ini nilainya. Tuh atas. Enggak, Anda ada masalah apa sama saya, Yara Mendy ya? Itu Yara Mendy barusan yang rebut bola. Nice. Udah B. Kayaknya enggak bakal dapat A sih tapi. Apalagi kalau ini gagal. Ya anjing lah. Ya udahlah B, udah cukup lah. Ya kagak A kan. Udahlah bodo amat lah. B aja cukup. Tidak masalah udah. Ya latihan yang bagus, panasan yang bagus sebelum saya lawan Atletico Madrid. Kalau lebih susah daripada tadi kan. Oke. Oyarzabal, Lenormand dan Sorloth dipanggil timnas. Oke, nice. Terus ini dari kemarin tuh, bentar deh. Kita kok ini tanggal berapa sih? Ini tuh tanggal, oh 27 Agustus ya, emang belum ya. Ini sorry, gue harusnya dari kemarin sih. Kita itu kan baru ada satu scout doang kan, yang buat akademi kan. Jadi bukan di sini, di youth staff. Nah, ini kan udah bisa gue cek lagi kan, berarti ada gak? Aduh, ini Swiss nih, 3 juta nih pak. Experience 5 bintang. Berarti lebih ke kuantitas, boleh lah ya Ruben Lang nih. Jadi ini scout kedua kita, ya dapetnya begini pak, gak masalah lah. Jadi kalau si Thomas Montoya tuh 4 bintang 5 bintang, ini 5 bintang 4 bintang kebalik. Nah jadi dia kan, itu kan kemarin nyari di Perancis, nyari di Spanyol kan. Si scout pertama, scout kedua kita kirim ke Perancis. Dan anggapannya pokoknya ini udah otomatis semuanya pemain Basque yang dicari sama dia yang masuk ya. 9 bulan biayanya 900 ribu euro. Jadi kita sudah punya 2 scout, ini sebenarnya ada scout report yang kemarin. Oh ini kurang ya, ini bahkan udah diambil sama tim lain. Lino Cruz juga kayak kurang sih. Ya remove aja lah ya, reject. Jadi kita harus sangat-sangat selektif. Coba gue penasaran ada lagi gak yang bagus. Serbia. Jadi kan yang paling banyak kan karena Bas gitu kan di perbatasan antara Spanyol sama Perancis kan, daerahnya kan. Jadi masuk akal untuk kita nyarinya orang Spanyol dan Perancis. Nah, tapi mungkin kalau misalnya lu punya informasi soal negara ketiga yang kita bisa bikin gimmicknya memang semuanya otomatis akan pemain Bas, boleh deh kasih buat scout ketiga kita ya. Oke, jadi itu untuk scout, at least kita udah mulai gerakin lah ya, karena ya harus nih. Si Blanco juga harus kita mulai mainin, pak. Dia belum debut kan, jadi kita press con dulu saja untuk pertandingan La Liga matchday 3. Nah, lebih mantap sih ini. Enseguida pasaremos a las preguntas. Ya, outfitnya lebih make sense lah ya, lebih masuk gitu loh. Daripada yang tadi, warnanya kayaknya sih, gak tahu gue sih, kayaknya gak masuk sih. Di mata gue gak enak soalnya. Might Atletico de Madrid get the better of you? We've got to respect them. Tentu saja. Form lagi bagus, tapi ya kualitas mungkin dibanding Osasuna agak sedikit lebih menantang, bukan sedikit sih. Ya salah satu, ya kalau misalnya kita ngomongin La Liga mungkin top 3-nya masih Real Madrid, Barcelona, Atletico gak sih? Meskipun Atletico di real life kayak gitu ya, tapi ini FIFA pak. Maksudnya kualitas pemainnya mah bagus, gila. Ya konsistensi adalah sesuatu yang perlu kita cari. Dan by proses, bukannya sekedar instan tiba-tiba bisa konsisten ya. Justru ya inilah bagian dari prosesnya kan, nyari dulu formasi apa segala macem. Oke, siap. Ini bahkan bukannya cuma setiap episode ganti outfit, setiap pertandingan juga bisa kayaknya. Orang ada 1000 pilihannya outfit, gak semuanya bisa tapi sih. Oke, ini drawing, tapi kita udah tahu lah ya. Grup aja ini formalitas aja untuk ngelihat aja hasil drawing grup atau siapa lawan-lawan kita. Memang ada beberapa tim yang tidak ada di FIFA, jadi ya nggak sesuai lah ya. Jadi ini untuk UCL, Anda bisa lihat, tapi tidak penting karena yang kita tunggu-tunggu atau yang kita cari adalah yang di Europa League. Ini dia. Kita tergabung bersama Manchester United dan dua tim lainnya.
Itu dia ada Arsenal, PSV, Roma, Real Betis. Itu dia Real Sociedad tadi bersama Ajax Athens dan Zagłębie Lubin. Tim dari mana itu saya tidak tahu, tapi itu kayaknya ada yang di-replace beberapa tim yang tidak ada di FIFA yang seharusnya ada di grup ini. Oke. Jadi saya rasa aman, kita bisa langsung menuju ke pertandingan terberat pertama kita mungkin menghadapi Atletico de Madrid. Kita turun posisi 5 ya. Ini sudah main 2 pertandingan semuanya. Atletico di mana, Pak? Hah? Sumpah, mereka kalah dua-duanya. Siapa yang ngalahin Atletico? Almeria. Almeria bukan tim promosi ya? Itu Bilbao deh, dan Almeria kalah blok. Salah. Villarreal. Udah buset, Barcelona ngamuk. Villarreal ngalahin Atletico Madrid 2-1. Ini gara-gara logonya dibikin putih begitu jadi susah bedain ya. Betis. Jadi sebenarnya sih ya lawannya Atletico 2 lumayan berat sih, Pak. Jadi ini mereka akan ngotot abis-abisan buat nyari poin perdana. Gila, mereka di posisi 18, Bro. Oke. Jadi langsung saja mereka pakai 3-3-1-4-2. Saul DM, Lemar Llorente. Molina kanan, Carrasco kiri, Morata, Matheus Cunha. Duh, Llorente-nya berat sih. Terus tiga center back-nya juga lumayan solid. Kiper oblak. Oke. Jadi kita tidak perlu rubah lah ya. Ini harusnya aman. Kenapa sharpness-nya cuma 28 doang ya? Mohon maaf. Terus mungkin kita bisa bawa... Oke, Mendes gue drop dulu ya sementara. Sorlot, jaga-jaga. Terus kita bisa... Mana sih Blanco? Blanco tuh center back hitungannya ya. Blanco boleh deh ganti Rico nih. Jadi Blanco sebenarnya kalau misalnya kita mau butuh masukin buat right back, rotasi bisa dia masuk. Kasih debut di La Liga. Dah, kira-kira itu ya. Ingat ya, pokoknya yang tidak boleh gue mainin di La Liga, Zubiaure. Oke. Sisanya semua sama. Stay on edge. Oke, let's go. Langsung saja jersey juga aman, seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Iya. Aman. Pakai jersey hitam. Terus ini juga beres. Oke. Let's go. Kenapa namanya jadi Sivas Metropolitano yang berubah ya? Sponsor ya? Dari Wanda Metropolitano. Oh, Wanda tuh sponsor ternyata. Metropolitanonya yang tetap kayaknya ya berarti. Performance mode dulu. Serblab saya. Nah, ini kan dilihat loadingnya tuh. Soalnya kalau di PS5 cepat banget soal loadingnya, Pak. Ya itu sedikit kelebihan dari PS5 lah. Langsung enggak nyampe 2 detik langsung nyampe ke pertandingan kita. Mainnya sore terus nih ya, La Liga ya. Oke, ini dia pertandingan jornada ketiga untuk Real Sociedad. Ada lagunya juga ya. Ya, pokoknya lagu-lagu begini semoga saja tidak kena sikat lah ya, karena lebih bisa merasakan atmosfer juga kita kan. Ini sih gak kena sih harusnya, karena teriakan supporter. Itu dia supporter menyanyikan lagu anthem Atletico Madrid. Umar Sadik, 3 gol di 2 pertandingan. Karena kemenangan tadi cukup bagus, jadi tidak ada perubahan di starting 11 dari Real Sociedad. Mana De Paul? Gak main doi. Messi gak main, dia gak main. 3-1-4-2. Diego Simeone. De Paul, Felix, Reinildo, Reguilon, Koke, Griezmann di bench. Buset, benchnya elit juga ya Atletico ya. Masih terus bernyanyi supporter Atletico Madrid. Dan ini starting 11 Real Sociedad. Ramiro, musim jaga gawang. Empat back kita ada Munoz, Lenormand, Zubeldia, dan Gorosabel. Zubimendi, Merino. Di belakang Takefusa Kubo. Oyarzabal di kiri. Cho di kanan. Dan striker top scorer sementara Real Sociedad di La Liga, Umar Sadik. Ntar Oyarzabal sama Kubo bisa kita switch saat pertandingan berjalan. Untuk yang main di attacking mid siapa, yang main di sayap kiri siapa. Tapi sepertinya Cho main di kanan sudah cukup bagus. Jadi ini dia, Atletico Madrid gagal menang dan bahkan gagal dapat poin satu pun di 2 pertandingan awal La Liga. Sedangkan Real Sociedad sudah menunjukkan tren grafik yang meningkat dari imbang menjadi menang cukup besar. Dan ini dia Atletico versus Real Sociedad. Tandang ke Madrid kita, bukan ke Santiago Bernabeu tapi. Oke, harus hati-hati ya, ingat lawannya nih tim berkualitas yang punya kemampuan untuk mengubah pertandingan cuma dengan ganti beberapa main dia di bench, Pak. Jadi kalau misalnya kita bisa
posisinya menang pun juga gak boleh tak kabur. Itu bench bagus-bagus semua. Oke, Merino ke Gorosabel. Oh, bagus sekali, Cho. Come on, come on, come on. Tengah, lihat tengah, lihat Sadik. Cho, umpan Sadik. Kubo, offside Kubo pasti. Terlalu depan tadi. Oke. Dapat Merino. Good. Waduh, udah main flick-flick aja Anda. Llorente. Nah, tutup ya, tutup, tutup, tutup. Ya, Cunha ke tengah. Oke, hati-hati. Onside kah Alvaro? No, no. Waduh, onside pas 1-0 Morata. Fuck. Onside dia. Oke. Gol cepat Atletico Madrid. Lumayan mengejutkan saya sih. Su. Menghembuskan nafas Ramiro. Lelah dia. Si ini ya, Gorosabel yang bikin onside ya. Selalu fullback kita loh yang bikin jadi onside loh. Oke. Erzabal. Kubo angkat ke Gorosabel. Gol pertama Alvaro Morata. Mudah sekali dia, tapi tackle sangat bagus. Lemar dapat lagi. Waduh. Aduh. Dapat, dapat, dapat. Oke. Okay. Erzabal. Sadik. Buset dah bolanya kok tiba-tiba bisa kerebut sih. Copet. Dapat, dapat, dapat. Ya, good. Tangi bisa Kubo ke Sadik. Eh, kurang greget mainnya ini. Erzabal angkat bola langsung ke Umar Sadik. Kontrolnya sangat bagus. Sadik kasih ke tengah. Kubo sudah ke kiri. Nice. Yo, terus, 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 terus. Mana semangat Jepangnya? Kok semangat Jepang? Maksudnya semangat seperti keren buat Jepang. Takefusa Kubo kasih ke tengah. Ada Zubimendi shooting. Di blok. Tackle. Ah. Ya, tarik, tarik, tarik mundur. Pulang Anda. Anda pulang, bro. Biarin aja udah. Dia main-main begitu biarin. Carrasco. Oke, Gorosabel. Masa ya kalah lawan Lon Carrasco? Astaga. Wes, buset, buset. Lihat gak gocekannya tadi kayak belut. Oke, Mikel Oyarzabal. Go. Go. Lihat tengah. Ya. Merino. Oke, Takefusa Kubo ke Oyarzabal. Much better. Real Sociedad, Oyarzabal crossing mengarah ke Cho. Bagus, bagus, bagus. Maaf, saya skip Simeone. Press. Bro. Rente. Awas, awas. Eh. Wah, gila lu. Molina, good tackle. Lenormand. Zubimendi, Kobar Sadik. Takefusa Kubo. Kanan, kanan, lari, kanan lari. Ya. Aduh, pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran. Kuning sit. Tidak dikasih kartu kuning loh. Lah pelanggaran dong itu. Nggak, antara kartu kuning atau tidak pelanggaran gitu loh itu. Kalau kena bola ya bersih. Kalau kena kaki keras itu. Terlalu maju duluan. Merino hampir dapat loh. Ini loh, kalau misalnya mereka lewat sayap tuh ya kenapa ya? Gue ngerasa kayak gampang ditembus banget kita. Lihat nih. Tuh. Tuh. Nah, itu untung keambil Merino. Oke, Munoz. Kasih ke Cho. Ya, kita juga ini di awal-awal episode, awal-awal series ya... Astaga, harus nyari identitas gaya mainnya Real Sociedad tuh kayak gimana gitu loh. Nggak perlu ngikutin gaya main Real Sociedad di real life juga. Jadi referensi boleh, tapi... Ya, sampai sejauh ini belum ketemu saya sih. Astaga. Oke, Ramiro, good. PR itu. Oke, Sadik. Oke, Kubo. Ya ampun. Angkat. Iya, bagus. Dapat. Oke, Oyarzabal. Come on, cedek kiri. Oyarzabal! Let's go. Gol penyama kedudukan. Mau selebrasi apa dia? Ya, nyangkut, boleh.
Lapangan Atletico nyangkut. Good job. Takefusa Kubo juga bagus tadi tuh. Kontrol bolanya nomor 2 siapa sih? Mendes kalau enggak salah, dan finishing kayak kiri dari sang kapten Oyarzabal. Bagus. Nah, iya kan lebih enak dilihat mata sih memang sih. Nah, oke. Gol penyamakan kedudukan di menit 39. Oyarzabal. Oke. Sadik angkat bola ke Cho. Masih Cho. Kalah fisik sama Hermoso. Dapat bagus Gorosabel. Yah, ampun nanggung bola begitu mah. Llorente over the top langsung. Kunya. Hey, gak jelas. Gak jelas siapa yang mau ambil coba, terus dia malah nyundul lagi. Satu menit. Corner. Mestinya gak corner, malah jadi corner. Buang. Oke, bagus. Buang. Lihat aja deh kalau buang bola ya. Untungnya abis sih. Lu gak bisa juga kan lu main sembarangan buang-buang terus. Oke. Half time dan skor sementara satu sama di Metropolitano, markas Atletico Madrid. Ya sebenarnya sih sama kayak pertandingan tadi sih, enak aja sih buat ngalirin bola terus manfaatin sayap. Cuman itu loh defense-nya itu loh gila. Setiap kali main-main Atletico megang bola tuh gue merasa kayak super apa ya? Gampang ditembus. Merasa terancam aja terus gitu loh. Apalagi tiap kali mereka manfaatin sayap, apa ya? Masalahnya nih Merino sama Zubimendi kan memang instruction-nya, oh iya, kok cover wing ya? Enggak, gue kira tadi cover center loh. Harusnya kalau cover wing malah aman dong. Gimana sih? Ini comeback on defense. Oh ini malah belum gue pakai instruction, anjing. Get in behind. Free roam. Coba gue rasa abelnya stay back sama Munoz deh. Coba ya. Terus ininya turunin aja nih dev-nya, 40 gitu. Udah, penasaran sih defense-nya jadi gimana. Oke, babak kedua. Kick off. Oke, Pak. Kalau bisa menang, bagus banget ini loh. Alvaro Morata. Saya gak takut soalnya kalau Felix sudah masuk. Mendingan nyetak gol dulu yuk, daripada mereka nyetak gol ntar. Felix Griezmann masuk. Waduh, Llorente gila, gak bisa di-stopin, Pak. Oke, Oyarzabal. Bagus sekali. Sadik. Si aman. Oke, Umar Sadik. Offside. Padahal bagus tuh. Offside, gila. Coba-coba lihat setipis apa sih. Nah, pergantian main pertama. Molina tarik keluar. Waduh. Kang pukulnya masuk, bro. The ball. Nggak dikasih replay. Baru mau lihat offside, anjing. Nice. Merino. Kontrol bola yang sangat bagus, tapi tabrak langsung main Atletico Madrid, Lemar. Dribblingnya, left sticknya Lemar. Asu. Morata. Tutup. Tutup! Buang. Nice, nice. Ya, yeah, nice. Oke, okay, go. Takefusa Kubo, kasih. Bagus. Oke, okay, oke, okay. Umar Sadik. Gimana, mau gimana? Mau gimana nih? Hey, gol itu udah lewat garis, anjing. Belum ya? The ball. Oke, okay, bagus, bagus. Dapet, cakep. Kasih, kasih. Iya, bagus sekali. Zubimendi, kontrol, kasih. Aduh, press. Alah. Press, press, press. Aduh gila mereka mainnya bahaya banget tapi jalan sih. Wah asu. Dapat dong. Eh kuat dikit dong. Tarik. Su. Tidak. Buang. Tuh.
Ya, Erzabal. Lenormand kasih ke Zubimendi. Oke, lihat si kanan Merino. Aduh, papa. Tadi bukan ada foul ya, play on. Kunya maju Ramiro. Oke, good save. Menit 66. Takefusa Kubo potong sama De Paul. Marcos Llorente shooting, good save Ramiro. Tuh kan, iya kan, tadi ada foul kan. Mateus Kunya kartu kuning. Nah, tiba-tiba tensi pertandingan jadi tinggi sekali, anjing. Mereka ganti pemain tuh kayaknya ya. Oke, okay. Oyarzabal main di tengah. Co ganti. Mari kita kasih kesempatan ke Sorlot ya. Gini, Sadiknya gue main di kanan. Sorlot in. Terus sementara begini dulu ya. Blanco debut kali ini karena dikurus Sabel ya. Karena Blanco unggul fisikal dan pace, Pak. Plus 4 jadi right back. Oke, okay, jadi ini adalah debut. Ini adalah hari yang bersejarah untuk Zubieta lagi-lagi. Pemain 16 tahun dari akademi debut di tim senior di La Liga. Itu dia Blanco dengan nomor 27. Langsung dikasih instruksi dengan bahasa Basque yang dikuasai oleh sang pelatih. Masih tipis-tipis bahasa Basque-nya. Tidak apa-apa. Kayak Carrasco. Marcos Llorente. Jimenez. Tackle dia dong, bro. Oke, nice block. Ramiro dapat. Good job. Joao Felix sudah masuk untuk Atletico Madrid. Takefusa Kubo. Zubimendi kembali ke Kubo. Oke, Zubimendi over top langsung mengarah ke Sorlot. Lengthy. Go! Itu lihat bolanya dapat dia. Aduh. Aduh, tolong. Anjing. Kunya. Felix. Oke, okay, Anda Blanco. Bagus Blanco. Bagus. Ya, go. Iya, cakep. Lihat Blanco. Oke, okay, go. Terus. Ya, ini dia 16 tahun. Blanco, lari terus aja, Pak. Kasih. Lari lanjut. Ya, kasih. Oke, okay, masih Blanco ke tengah. Sorlot shooting. Sorlot. Gila larinya Blanco dari belakang lo itu. Wah, kayaknya jadi right back badek sih, Pak. Maksudnya dia pace-nya kencang dan fisikalnya gila banget kan. Oh, corner lo anjir. Oke, okay. Mikel Merino kirim bola ke tengah. Halah. Terlalu dekat ke Oblak. Ayo Sorlot, Anda juga rat. Jangan cuma rat di ultimate team doang, asu. Wih, nyaris dapat. Menes. Oke, Blanco. Passing cepat dari Atletico Madrid, berbahaya sekali. Thomas Lemar, masih Lemar, shooting lagi kiri. Good save Ramiro. Oh my god. Sembilan menit terakhir pertandingan. Corner. Lemar. Nice tackle Sadik. Asu. Tengah. Ya, dapat. Bagus. Bola kita. Hey, ya. Yeah, thank you. Oh, udah mulai begitu-begitu supporternya. Depan terus. Aduh, Pak, passing-nya. Oh. Offside. Dua empat bikin onside. Ya ampun. Ramiro udah gak gerak itu. Joao Felix. Empat menit waktu kita, Pak. Oke. David Silva masuk. Bernadesia Navarro masuk. Konstant pressure. Apakah akan kalah untuk pertama kalinya kita di Liga?
Udah masuk, udah main-main muda di winger, buat lari. Oke, okay, kick off. Blanco, kasih ke Merino. Oke, okay, Sorloth. Bagus Sorloth. Oke, okay, Robert Navarro. Kirim bola ke tengah. Ini kok sampai pressure, Pak? Wih, mana pressingnya sih? Dapat 2 menit injury time. Sorloth. Oke, ini serangan terakhir kita. Sorloth angkat bola langsung. Merino ke kanan. Navarro shooting. Navarro! Come on! Belum kalah kita. 20 tahun Robert Navarro menggagalkan kemenangan Atletico Madrid. Eh, pala saya jangan ditumpuk, Co. Itu pala saya dinaikin masih temen Co. Nggak sopan, kurang ajar dia. Selebrasi boleh, selebrasi. Kok naik ke sini, anjing? Waduh, anjing, untung lo. Finishingnya, Pak, maksud Pak, akhir bagian luar lo dingin sekali. Asu Navarro, let's go. Aduh, gila. Itu tadi kan pas Blanco lari, ini tuh nyaris nyetak gol gitu loh. Malah kebobolan, anjing, bener-bener. Not today, Atletico. Not today. Full time. Buat gue wae sih. Buat gue ini wae sih. Ah, shit. Oke, okay, Blanco di right back. Blanco di right back. Kayaknya pertandingan berikutnya kita coba langsung starter gimana? Karena yang dilakukan sama Blanco di beberapa menit dia main udah lebih dari yang selama ini dilakukan sama Gorosabel di kanan gitu loh. Oke, okay, defensive gue gak tahu ya. Tadi kita cuma ngelihat dia ya ada satu interception sih. Dan dia maju jerangnya, nyerangnya. Wis, buset, kok terang sekali apa ini? Hei, oi. Oh, disorot ke langit ya itu tadi ya. Maju ke depannya tadi gila, bener-bener gak bisa ditahan, Pak. Robert Navarro. Gue penasaran sih peluang banyakkan siapa ya. Soalnya Oblak juga ada beberapa penyelamatan penting. Ramiro gak usah ditanya. Seru sih, seru banget sih, gila sih. Seru ya, Su. Ntar bulan Desember, kemarin kan gue udah ngepost jadwal kan di IG sama Twitter kan. Bangsat bulan Desember memang Real Madrid, Barcelona, terus ada apa, Real Betis kalau gak usah. Gila jadwal Desember, benar-benar dah tuh. Sudah lagi kedinginan di San Sebastian karena winter. Tambah lagi jadwal. Belum ya, belum kalah. Sorloth. Ya Sorloth lebih bagus lah ya. Barusan dibanding kemarin pre-season sedikit ada peningkatan lah pergerakan-pergerakannya. Ramiro bener-bener udah habis setiap pertandingan babak belur dah. Biru-biru tuh apa sih kaki. Disikat sana sini. Ini loh mesti ya ampun, passing-passingnya tuh bener-bener klasik banget, brengsek. Dan ini gol, aduh, Merino krusial banget sih, Pak, gila. Itu masalahnya tuh dua pemain Atletico ketarik ke Merino semua, Pak. Dan Navarro finishingnya anjing, nggak, tidak masuk di saya sih. Tadi emang kepencet L2 sama gua ya. Kita kalah sih jumlah peluang sih. Possession mereka 60%, gila. Enggak, lu lihat dong shot akurasi mereka berapa. Mereka tuh 10 shot, 10 on target, tidak masuk akal, Pak. Dan yang jadi gol cuma 2, artinya Ramiro penyelamatan kan banyak dong. On target kita cuma berapa? Gila, cuma 4. Mereka 10 on target, Pak. Buset dah. Mana save-nya? 8 save Ramiro, Pak. 8 save. Man of the match harusnya sih. Nggak masuk akal. Cuma 7,5 lo kiper 8 save lo. Oyarzabal Navarro masing-masing bikin gol, terus assist dari Merino dan Kubo. Jadi Kubo nih konsisten bikin assist terus sih. Oke, okay, jadi ya hasil yang bagus kok menurut gue. Dan kita masih belum kalah. Detik terakhir bener-bener. Not bad. Waduh, gila, Bilbao menyikat Girona 3-0. Aduh, bener-bener seru. Me gustaría darle las gracias por prestarse hoy a responder estas preguntas. Memang beda sih. Blanco. Maksudnya gue juga ya nggak expect dia akan segila itu gitu loh, main di right back. Menarik.
Kita masih bisa ubah keputusan mau jadiin dia apa. Sebenarnya tapi kalau lu pikir-pikir ya, ya gak perlu kita latih posisi juga sih. Mesti ya gak ngaruh kan, karena anyway sekarang dia posisinya attacking midfielder pun, kita mainin di center back atau right back tetap plus gitu loh in game-nya. Kalau share plus dia bagus. Oke, gue rasa harus dicoba sih starter main atau main full gitu loh. Penasaran gue sih. Menarik sekali. De nuevo, gracias por su tiempo. Ya ampun, gue baru nyadar tadi ngomongnya mau nyoba Merquelans tapi malah kagak dimainin sama sekali dua pertandingan anjing. Ya ampun, kasihan banget, Pak. Atletico Madrid denied by late Navarro equalizer. Real Sociedad get UEFA Europa League campaign underway. Belum. Kabar belum ya. Super Sub Navarro saves the day. Mantap sekali. Next generation top youngster to watch. Adakah pemain kita? Tidak ada. Wih, ada pemain Bournemouth tuh di sana. Sama Wolves, oke. Okay. Apalagi? Local boy Enrique Blanco makes senior debut. Itu dia. Dan debut yang bagus. Menarik. Jadi ini ya, kita coba aja ya. Kita switch sedikit. Jadi gini aja udah. Nih. Gak masalah kan? Gak masalah kan gue masukin Blanco di sini, gak masalah dong. Boleh dong. Tapi berarti ini geser satu ke sini ya. Ya, gitu kira-kira. Ya. Jadi tetap nyampe ke sini yang didaftarin. Karena kan nambah satu. Ini kan sebenarnya Blanco gak gue daftarin kan. Sebenarnya gak gue daftarin ke La Liga. Tapi anggapannya ya dia pemain Sociedad B. Boleh. Share plus dia cuma 5 loh. Tapi dia plus 4 di situ, Pak. Sebenernya kalau dipikir-pikir emang atribut right back gak sih? 88 aggression, 81 sprint speed, 83 stamina, 85 strength, Pak. Shot power 874. Ya oke, slide tackle dia 67, stand tackle cuma 59 sih. Cuman yang gilanya tuh outside foot shot sama team player itu loh, trade-nya loh. Oke, Blanco. Ingat ya, musim depan kasih brewok sedikit doi. Menarik sekali. Ya ini Zubieta. Akademi Zubieta, hasilnya itulah. Terus gua rasa cuma main di kanan oke aja kok. 18 tahun, gila. Maksudnya bagus. Jelas bagusnya jauh dibanding kalau misalnya Mendes yang main gitu loh. Sorry banget nih Mendes, gua tahu di real life tuh starter loh buat Atletico loh. Kok Atletico, Real Sociedad loh. Tapi enggak tahu, gua enggak bisa nemuin tempat yang tepat aja buat dia. Manusia ini sebenarnya anjing 41 pace sih. Nah, sebenarnya rating dia lumayan loh. Moral merah tapi very happy. Maksudnya apa tuh jadinya? Ya gue gak peduli sama moral lu juga sih. Navarro 20 tahun, ya ampun. Oke, okay, nice. Gol perdana. Enaknya itu sih, Pak. Lu dari tadi tiap pertandingan kan langsung kan Barnasya Navarro masuk udah. Sayangnya dua-dua tuh kayak kanan. Tapi Barnasya sebenarnya bisa weak footnya 4 bintang, soalnya Navarro cuma 3 bintang weak footnya. Nih, maksud gue tadi tuh si right back yang ini loh. Si mana sih? Si ini, Sola. Sola itu kan Sola masih 23 tahun kan? Iya, masih relatif muda lah. Masih oke. Oke. Gila loh ini kan kita masih pakai tim aslinya Real Sociedad gitu. Masih belum iya, akademinya baru satu gitu, Pak. Seru, seru sekali, Bro. Enggak, saya harus ngeliatin real face-nya si ini dulu supaya ingat mainin dia. Meskipun bingung juga sih mau main di mana. Coba dia lihat apa sih dia kelebihannya. Dia punya finish shot rate ya? Oke. Tambah lagi nilai plus dan alasan untuk memainkan Martin Merquelans. Shot power 81, long shot 77. Sayangnya udah mentok, tapi kalau kita kasih jam terbang masih bisa berkembang, orang masih 27 kok. Dan yang potensial nyala dong harusnya. Dan lu sadar gak sih kita masih punya Christian Porto lo sebenarnya. Porto tuh bagus banget anjir harusnya. Cuma dia 30 tahun memang sih. Merquelan sih harus dicoba ya. Finish shot trade lo. Oke. Jadi masih ada beberapa main yang kayak ya sebenarnya contoh gampangnya Sorloth aja gitu loh. Ya sebenarnya gue tahu bagus. Tapi ya Carlos Ferreira juga belum kita kasih kesempatan. Tapi maksudnya nggak tahu kenapa masih belum aja gitu loh. Entah itu formasinya atau gimana kan. Jadi masih harus sambil cari tahu terus.
Tapi udah ada beberapa main yang kayak ya Umar Sadiq Cho, kita udah tahu lah mereka, mereka mungkin dua yang terbaik lah. Terus Oyarzabal sama Kubo juga terus konsisten ngasih kontribusi. Tadi Oyarzabal bernyetak gol, terus Kubo juga konsisten bikin assist kan di dua pertandingan episode ini. Jadi itu oke. Navarro tadi baru nyetak gol. Terus ya Baranesia mungkin belum belum kelihatan, tapi gue yakin ini dengan dilatih dan lain-lain pasti akan lebih keluar lah bakat dia yang sesungguhnya. Terus karena lu nyadar gak ini rating sama lo Baranesia sama Kubo itu. Terus Bryce Mendes ya ntar akan gue kasih kesempatan dan mungkin ya kita mainnya di tengah mungkin kan jadi center mid. Blanco menarik sekali tadi jadi right. Coba deh gue penasaran deh berapa lama kalau kita mau latih di right back nih. Lebih lama sih, cuman ya balik lagi kayak tadi gue bilang, maksudnya ya sebenarnya gak perlu kita latih right back juga. Biarin aja deh sekarang jadi, atau biarin aja ntar dia jadi center back, gak masalah. Kalau misalnya di balance 55 pekan ya, tapi naik semua, atau kita balance aja ya pak. Maksudnya ya udah biarin aja attacking midfielder tapi kita main right back. Soalnya kalau misalnya sekarang kita latih jadi center back tuh yang naik cuman defending physicalnya doang tuh. Sedangkan kalau misalnya di balance ini naik semua pak, shooting, passing, dribbling, defending, semua atribut naik. Tapi emang naiknya 2 panah doang, nggak ada yang 3 panah ke atas. Tapi ini menarik sekali Enrique Blanco. Ini emang agak slow nih pak progression Youth Academy kita, cuman ya semoga aja bisa segera dapat pemain kedua, ketiga, dan seterusnya dari akademi ya. Karena jangan lupa 10 pemain akademi yang bisa kita promosiin musim ini pak. Kebijakan dari Zubieta, oh ini ternyata bisa gue lanjutin nih, kita bisa dapat laporan akademi yang berikutnya yang bulan kedua. Di awal bulan soalnya kan, tanggal 1 harusnya kan setiap bulan, ini tanggal 29 ya, training dulu. Oke okay. Nah Blanco udah mulai ikutan training ya. Jadi tadi dia main tuh dengan Sharpless 0. Waduh, Manchester City, Om Botak. Tidak ya, 49 juta, tidak. Blok, langsung blok. Terus lanjut tanggal 31. Oke, sudah semua aman, Blanco meningkat terus perlahan-lahan tapi pasti. Nah, ini harusnya dapat langsung laporan nih. Nah, ini dia. Rico. Oke, ini menarik nih. Kata gue sih bisa kita jual Rico. Ya enggak sih? Maksudnya 29 tahun kayaknya nggak akan kita pakai juga, dan mungkin kita bisa cari penggantinya. Dia bukan orang Bas juga nih, ini orang Spanyol tok nih pak, bukan orang Bas. Jadi artinya ya kita bisa ganti dengan orang Spanyol lain atau orang non EU bahkan, karena kita sekarang pemain non EU kan cuma si Kubo, yang sebenarnya Kubo pun juga bisa didebatkan beneran masuk non EU atau gimana, dalam masuk home ground atau apa. Jadi kita masih punya slotnya gitu loh buat Januari. Dan untuk salah satu cara untuk membuka slot kan yang ngejual pemain, gua rasa keputusan tepat untuk ngejual dia. Jadi kita negosiasi aja, boleh. Nantes mau beli, market value 6 juta ya. Ya gua rasa dapat di harga market value juga saya udah cukup seneng lah. Tidak perlu terlalu mencari untung juga kok. Sudah tua soalnya pemain ya bro. Oke, negosiasi lah kita sini. Ini manajernya beneran muka aslinya, real face itu manajernya kah? Gua gak tahu manajer Nantes siapa sih, dan saya tidak pernah lihat muka ini juga. Tapi ini udah pasti real face sih. Oke, jadi tentu saja kita tidak akan player swap ya, karena agak sedikit ribet nih kalau mau beli pemain di Real Sociedad. Kita mesti cari dulu informasi soal dia di Football Manager. Jadi nggak sembarangan bisa langsung player swap dan ngambil pemain mereka. Oke, gue akan minta 7 juta. Jangan ngambek ya pak, tolong jangan ngambek bapak. Ngobrol, tension kan ada barnya tuh. Jangan langsung ke 6,2, oke. Kita negosiasi boleh. Tadi saya 7 juta, sekarang jadi 6,9. Ya, turun ya, saya turun, anda naik saya turun. Yuk, ketemu di tengah kita. Tension, asu, tensionnya langsung setengah. Nah dia naik terus, oh shit. Tensionnya bro, asu, oke okay. Ya accept aja, 6,3, udah. Saya kan udah bilang gak mau terlalu banyak untung. Di atas market value-nya 300 ribu. Jadi, menurut saya tidak masalah, aman. Ya, Nopal main FIFA anda. Gak muncul di pojok kanan bawah. Nopal main FIFA, bangsat. Ya, yang friend sama saya cuma Nopal doang sih di Steam. Oke, ini sudah aman, nanti kita bakal lihat seperti apa. Terus mari kita cek. Ini dia Thomas Montoya ya, laporan bulan kedua. Ah, mana bro? Nah, ya ampun, masa gak ada satu pun yang bagus sih? Judgement dia 5 bintang loh padahal loh.
Rafael Carrasco nih mungkin yang paling agak mending. Ya udah sign aja deh. Sisanya enggak dong. Masa kita mesti turun dari standar akademi? Ya enggak lah, gila, reject lah. Tidak. Bentar deh, apa jangan-jangan di Fever ini ya emang potensi pemainnya jadi rendah-rendah semua ya? Gua enggak ngerti, bisa jadi sih. Mungkin aja. Kok kita malah jadi turun ke posisi 8 sih setelah menang tadi? BTW ini kenapa logo? Oh, enggak deh, enggak balik kok. Iya, kita kenapa di posisi 8? Oh, kita kan enggak menang ya? Maaf. Di otak gue tuh tadi kita menang loh, gila. Enggak, sorry. Buset, Real Madrid pak, lihat 3 pertandingan, 3 kemenangan, nyetak 10 gol, enggak kebobolan satu pun. Asu. Abis itu Villarreal sama Celta juga konsisten banget tuh, menang terus 3 pertandingan. Belum drop point sama sekali. Real Betis, Sevilla, Espanyol, Athletic Bilbao di atas kita, bahaya sekali. Saya bisa digeruduk sama Ormas Sociedad ini, pak. Atletico posisi 15, Barcelona posisi 10 di bawah kita. Oke, terus kalau kita lihat, ntar saya tuh masih agak bingung nih, di mana sih? Top score. Office. Bukan, customize, bukan office ya. Player stats. Team stats. Eh, bukan dong. Oh iya benar, player stats ya. Oh, itu muncul tuh. Vini top scorer 5 gol 3 pertandingan, Rakitic, Sevilla, Lewandowski, Gerard Moreno sama Sadik 3 gol ya. Terus top assistnya Kubo 3 assist. Sama clean sheet, belum ada clean sheet sama sekali si Ramiro, kiper Real Sociedad. Oke, jadi kita coba lihat pemain kita yang tadi sudah dimasukin ke akademi. Satu pemain, siapa dia? Jadi ini Carrasco, Rafael Carrasco. Dribbling pace winger, bro. Winger doi. Mungkin bisa meningkat ratingnya. Sebenarnya 14 tahun rating 53 sih enggak buruk sih. Winger ya. Right winger berarti. 15 pekan oke, okay. Right winger. Kita ubah posisi, semoga aja plusnya lumayan ya. Karena kalau misalnya dia 15 tahun udah tembus 60 aja tuh udah bagus kan. Jadi mungkin ini bisa menjanjikan sih main sih. Masih 14 tahun soalnya masih muda banget. Nah, cuman masalahnya gue baru nyadar juga, anjing, kalau 14 tahun berarti kita harus nunggu 2 tahun buat promosiin dia ke tim senior dong. Ya sebenarnya enggak apa-apa juga sih. Cuman maksudnya agak masalah juga sih. Kayak ini Tarik Ali ini bagus banget loh kayaknya nih. Ini main tuh bagus loh, Pak. Lagi kita latihan right winger ya. Tapi masih 14 tahun gitu loh. Mesti masih nunggu benar-benar 2 tahun atau 1,5 tahun tergantung dia ulang tahunnya kapan. Kita enggak bisa ngelihat masalah dia kapan ulang tahunnya. Ini kiper juga enggak buruk loh. Hah? Cuman mesti lucu aja kenapa tiba-tiba kenapa tiba-tiba Real Sociedad punya kiper dari China anjir 15 tahun. Tinggi enggak sih dia? 6'1" lumayan enggak buruk sih. Coba kita kasih 12 pekan lagi nih. Sweeper kiper. Ini Sergio Riveros. Nah, ini yang cuma 36 ya overallnya. Jadi kayaknya ini kita rilis aja ya, Pak. Enggak usah. Oke, jadi gua rasa cukup itu saja dari gua untuk episode ini. Seru sekali. Dan kita akan lanjutkan episode berikutnya, di mana kita akan mulai ngurusin registration buat Europa League, karena kita akan main di Europa League, Pak. Iya, langsung episode berikutnya lawan United di Old Trafford. Kita, ya semoga saja bisa menyamai pencapaian Real Sociedad di real life ya. Match pertamanya ngalahin MU, meskipun besok kalah sih. Tapi ya, kita lihat seperti apa. Terima kasih buat Anda yang sudah konsisten memberikan saran di komen dan lain-lain dari kemarin. Sudah menonton juga, respect buat Anda semuanya. Kita ketemu lagi di lanjutan Real Sociedad Green Mode FIFA 23 jam besok. Bye semua, thank you.